Sekarang saya sudah menginjak rumput lapangan. Anakah konflik di channel Trans? Tonton keseruan kita di dunia kota. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gak pakai bayar alias free. So, tonton aja yuk, gak pakai lama. Oke, bro, bro Sista. Sekarang kita mau ke Bali, Denpasar. Denpasar Moon, Sarina, I love you. Udah lama ya, udah seminggu loh kita gak ketemu ya. Sekarang kita akhirnya ke Bali. Kita mau acara closing Liga 1 dan seremoni Bali United. Widih. Selamat. Sekarang kita langsung ke hotel. Perjalanan tadi 3 jam. Di Gianyar kita. Berapa jam? 2 jam. Dari sini ke Gianyar. Besok pagi kita mau kemana? Boleh. Makan nasi kuning. Iya, boleh. Ya, nasi kuning ya. Oke, okay, dah. What's up, man? Capek ya? Tulis, Pak. Apa, makan apa itu? Jadi, kita ini makan nasi ramas. Nasi remas. Wah, remas. Ayam bisa makan cabe tuh sore. Yang kalian makan itu semuanya ayam apa coba? Betutu. Ah, itu oh, dia. Ini namanya betutu. Jadi disuwir-suwir ayamnya. Nah, itu sebenarnya. Menyuwirkan sebuah ayam ya. Gua lempar betutu lo. Gua lempar peluru. Betutu. Betutu. Palalu. Batu. Susah ngomong. Ayam. Kan lagi makan. Oh, kemarin kita di Sukabumi. Ayam betutu. Pedas gara-gara makan basreng. Sama apa? Bilor. Apa? Bilor. Bilor itu apa? Ya, kilor-kilor itu yang bilor. Bihun telur. Iya. Di dalamnya ada apa itu? Bentuk. Apa coba? Kulit. Paru-paru. Hati. Hati ya dihancurin. Hati dihancurin. Itu digoreng kering. Ada ayam suwirnya. Tapi rasanya kok kayak ati ya? Ada ayam suwir, ada ini. Kacang ini. Kacang panjang. Mau dipotong sependek gini tetap namanya kacang panjang. Kenapa tuh? Ayam kacang panjang. Bener. Hah? Bener. Ada ayam suwirnya, ada telurnya tuh telur. Telur. Ada telur. Telur duluan apa ayam duluan? Kalau tapi gue telan duluan. Tidak. Ini dari perdebatan ternyata. Jadi awalnya itu yang ada di bumi ini mungkin ya telurnya dulu atau ayamnya dulu. Kalau tadi gue telurnya dulu buka. Telur. Makan telurnya. Apa lu buka? Di ayam kue. Ayam kue. Tuang. Salut, Ay. Ya, sekarang kita udah ada di waiting room di backstage. Sekarang saya akan memperkenalkan teman saya. Orang Bandung, namanya adalah Uus Pangkasetna, Sadunia Aera. Jadi nanti kita main sama Dadrus ini untuk pertama kalinya, perdana di layar kaca Indonesia. Ada Mbak Uus. Ada yang beda di sini. Ada yang beda di sini. Check this out. Ngomong dulu dong, ngomong. Ngomong apa?
Sampai berjumpa. Nanti ditayangkan. Sekarang kita lagi ada di stadion kandangnya Bali United. Hari ini adalah pertandingan terakhir Bali United lawan Madura United. Nah, dan hari ini juga Bali United sudah juara Liga 1. Selamat untuk Bali United. Juara Liga 1 2019. Mantul. Sekarang gua mau beli bajunya ini. Mau nyari merchandise-nya. Ada yang gua nitip soalnya. Tadi telepon. Bukan nyari jersey-nya, cuman cari kaos-kaosnya kayak gitu, kayak polo shirt kayak gitu katanya. Nah, sekarang kita masuk ya ke tempatnya ya. Kita belanja. Nah. Ini nih, sekarang kita udah dalam. Kita cari kaos atau polo shirt. Champion. Goalkeeper. Gua sambil video call adek gua deh. Yoi. Ya. Cucok. Saya udah beli oleh-oleh buat adek. Tadi kesini diantri sama beli apa? Komang. Beli Komang. Ya, Komang. Makasih beli Komang. Ya. Akhirnya dapat. Jadi adek gua tadi soalnya telepon harus beli gua. Tadi beli polo shirt, gua beliin sweater sekalian yang panjang. Udah ya. Ya, cus ya. Cus. Oke. Terima kasih. Nah, belinya. Ya. Sekarang saya lagi ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Lagi sama Bli Komang. Jadi ini adalah stadion markas besarnya Bali United. Tadi saya habis belanja sweater diantar juga sama Bli Komang. Nih, Bli Komang, saya mau tanya nih. Sebenarnya Bali United itu udah dari kapan sih ada? Sekitar 12 tahun lah ya. Ini berarti kali pertamanya ya? Apanya? Juara Liga 1? Iya. Ini kali pertama juara Liga 1. Jadi kebetulan saya juga ngisi acara di sini sebagai opening sebelum nanti Bali United melawan Madura United. Yoi, sebelum kick off-nya nanti jam 8 ya? Jam 8 malam. Jadi di sekitar stadion ini ada apa aja nih, Bli? Di sekitar ada permainan, yo. Ada kafe juga, kafe, ada store. Oke. Jadi ini tuh Bali United jadi salah satu kebanggaan masyarakat Kota Bali sendiri. Jadi hari ini Bali United khususnya warga Bali melakukan pesta besar karena hari ini Bali United juara Liga 1. Selamat untuk Bali United. Selamat. Ya. Woi, betul ke sih? Oh, betul. Jelas. Dokornya stop. Nah, di Komang sini. Ini pintu utama atau bukan? Bukan, ini sayap. Oh, pintu sayap. Kalau ada tulisannya itu jalur khusus tiket online. Ya. Jadi yang beli tiket online bisa langsung lewat sini. Langsung buka, langsung masuk. Ya. Kalau untuk yang beli tiket yang biasanya di mana? Di gate. Oh, di gate sana. Ya. Oh, jadi tapi sekarang tutup, enggak ada buka. Oh, belum. Oke, jadi ini salah satu pintu samping ya. Ya pokoknya intinya sekarang saya lagi ada di markas besar. Kalau Inggris punya Manchester United, punya Liverpool, punya Chelsea. Kalau Bali, Indonesia punya Bali United. Oh, nah. Ya. 20 menit. Oke. Langsunglah. Kita jalan. Nah. Kan gua enggak jelas. Bli Komang yang bisa ngejelasin. Nih, Bli, sekarang kita lagi ada di mana nih posisi kita nih? Posisinya kita di gate mana nih? Gate 9, 7, 6, 4, 3. Oh, ini dia.
Oh, di tiga? Ya. Posisi kita lagi di sini. Berarti ruang tunggu saya di sini? Sini ya. Nah, ini pas. Lihat, ini ruang tunggu saya. Jadi di sini ruang tunggu saya. Berarti sekarang kita cabut, kita balik ke sini. Player entrance. Oke, cus. Nah. Oh, ini kafenya. Baru. Oke, friend. Kan lu udah mewakili gua ngomong gitu. Jadi kalau dua kali, oke, friend. Oke, ngikutin. Soalnya gua ngikutin, enggak punya ide brilian gitu. Sekarang saya sudah menginjak rumput lapangan Stadion Kebanggaannya Bali United. Yaitu stadion apa tadi? Iwayan Dipta. Kapten Iwayan Dipta. Kapten Iwayan Dipta. Ini stadion impian gua dulu. Waktu SMP gua pengen main bola di lapangan gede. Akhirnya cuman nginjek doang. Lu gitu doang. Lu keluar, enggak ada gunanya. Tunggu, 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 lo, lo, lo. Ini kesalahannya di sini. Di mana kan? Di mana? Sekarang di belakang saya sudah ada beberapa penonton yang mulai memadati, memasuki tribun-tribun. Sudah ada sekitar 1 juta kimin ya. Kimin apa? Nggak tahu. Sekarang kita mau check sound. Ada Ruri di sana sebagai vokalis mencoba. Dengarkan. Dengarkan. Ini Bali United yang memenangkan pertandingan Shopee Liga 1 di Indonesia. Bali United di tahun 2019 dan kemenangan Bali United ya dengan skor di sisa belum nanti jam 8 di kota. Oke. Lama ya suaraan. Jadi sebenarnya tadi sesi foto-foto ya. Sesi pemotretan. Memang kita kan dari tadi di sini belum foto-foto. Jadi sekarang kita foto-foto, abis itu kita balik lagi ke ruang tunggu. Perkiraan masih sekitar setengah jam lagi baru kita on cam. Ada di Indosiar. Ada yang beda di sana. Sangat baik. Berdoa mulai. Republik Anfield, where we are hoping for another miracle like Istanbul. Shaqiri, in his own heart, holds his word.
Ya, sekarang kita menuju on air sekitar 7-10 menit menuju on air. Semoga acara kita berjalan lancar, sukses, nggak ada halangan apapun. Oh yeah. Hai, kita sekarang ada di stadion utamanya Bali United dan semoga kita juga jadi pemain bola juga ya. Semoga acara hari ini lancar, tidak ada kendala apapun. Oke. Terus. Saksikan terus kita di terus-terusan.